Bagaimana hukumnya menggerak-gerakkan telunjuk pada saat tahiyat? Mana yang lebih kuat dalilnya dengan jari telunjuk yang hanya dinaikkan? Terjadi perbedaan pandangan ulama tentang menggerakkan telunjuk, termasuk dalam hadis Wa'il bin Hujur, bahwa Syekh Albani rahimahullah ta'ala, dia menganggap bahwasanya hadis tersebut bisa diterima karena ada ziyadatul thiqah, penambahan dari orang yang bisa dipercaya. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dia memandang lain, bahwa ini hadisnya adalah syadz. Ya, kenapa? Karena riwayat-riwayat tentang tasyahud diriwayatkan oleh ulama-ulama kibar, tapi mereka tidak mencantumkan di situ gerak telunjuk itu. Maka dengan demikian Syekh Muqbil memandang bahwasanya riwayat yang lebih kuat menyelisih riwayat orang yang satu, sehingga itu dinamakan dengan syadz. Ya. Nah, bagi yang mengikuti pendapatnya Imam Syekh Albani, dia menggerakkan. Siapa yang mengikuti dengan pendapatnya Syekh Muqbil, dia tidak menggerakkan telunjuk sampai selesai. Ya. Wallahu ta'ala.